Selamat pagi. Hari ini kita coba maintenance Trigona Biroi. Ini rencana mau ambil madunya juga akan di, kalau bloknya banyak, rencana akan di split, dipecah jadi dua koloni. Ini saya udah siapin satu kotak baru untuk dibilang, mudah-mudahan kalau bloknya banyak kita bisa jadi dua koloni. Peralatannya ini alat panen madu, ini buat ngepresnya, ini bisa beli di toko online Trigona Ciliwung di Tokopedia. Ini seharga 100.000 satu set. Nanti propolis apa kotak apa pot madunya ditaruh sini, kemudian dipencet. Peralatan lainnya ini sikat lebah, bisa beli Tokopedia juga di toko Trigona Ciliwung. Kemudian ini alat pengungkit, itu supaya mengungkit. Kemudian mangkok, mana tahu madunya banyak, sudah lebih dari 3 bulan. Ya, kita ini juga ini alat untuk pengamanan. Jadi satpamnya tentaranya jaga keamanan di amanin dulu di botol ini yang paling galak. Ini caranya dimasukin di mulut corong, kemudian diketuk. Nah, ini kami dikeluarin dulu, dikurung dulu. Dia mengurangi nanti yang mengurung dulu. Jadi ini botol biasa, kemudian dikasih pori-pori udara di pakai jarum. Ini kita lihat dari dekat, ini bisa dilihat. Kita amanin dulu, karena biro ini termasuk Trigona yang paling agresif di kelasnya Trigona. Sering kalau diganggu gitu, dia akan mengurumungin ke muka, ke wajah, ke rambut, masuk ke rambut kita. Ini kita lihat aman sekali dengan cara ini kita manen. Ini kita bisa lihat dia akan keluar. Tapi ini ya, dengan catatan lubang-lubang apa botolnya harus dikasih poli-poli udara ya, biar tetap bisa bernapas. Kita 5 menit. Langsung kita bisa tutup kunci. Ini jumlah cukup banyak ini lebah yang kita amankan, sehingga ini kotak baru. Aduh, agak jauhan. Nah, ini coba kita belah. Ini kotak model Australia, bisa beli di Tokopedia di Trigona Ciliwung. Ini modelnya auto split, jadi terdiri dari 3 tingkat. Wah, ini madunya cukup banyak, ini kita bisa lihat. Ini di atas memang topping buat tempat madu. Rurur, siapkan.
Ini kameramennya juga dikerubungin. Aduh, cakep. Pisau nggak? Ini kita lihat boxnya penuh. Ini kita lihat ini bisa di split, jadi nanti terdiri dari dua tingkat. Ini kita satuin. Ini kita lihat, kita coba dengan kotak baru ini, semoga cocok. Ini setengah-setengah. Jadi kita juga membagi propolisnya. Ini roti leba, ini makanannya harus juga dibagi di kotak baru. Kemudian ini propolis sebagai tanda masuk, nanti ditaruh di kotak baru supaya dia pengenal ID-nya, dia bisa masuk. Ini kita pasangin lagi. Kita jadi dapat dua kotak, ini kotak yang baru dan ini kotak yang lama, dan masing-masing tingkat 1-2 nya sudah dibagi jadi dua koloni. Jadi caranya yang baru ini yang ditaruh di tempat lama, ini taruh di tempat lama di sini tadi. Jadi yang baru ini ke tempat lama, sedangkan yang lama ini kita akan pindahkan. Kasih dia masuk dulu, bentar. Dan ini hasilnya panen madunya. Ini kita tunggu sebagian nanti dia masuk. Dan ini kita pindahkan yang agak jauhan. Nah, ini kita lihat ini kotak baru, koloninya sudah mulai masuk menempati kotak baru. Nanti memang nanti agak malam ini nanti bawahnya kasih pengaman air supaya semut tidak bisa lewat. Nah, ini, jangan lupa ini tadi yang kita kurung dibuka kembali, dilepas.